Akibat padamnya lampu traffic light simpang 4 Sudirman Kota, aktivitas warga terganggu membuat arus lalu lintas menjadi semrawut di mana-mana. Diketahui bahwasannya baru akhir Desember 2022, lalu pemeliharaan traffic light di Kota Tebing Tinggi baru selesai dilaksanakan dengan melalui lelang sederhana, yang mana pekerjaan pemeliharaan ini dimenangkan oleh CV Bunga Tanjung yang beralamat di Jalan Lengkuas Ling 2. Diduga rekanan dari pihak dishub tersebut tidak profesional dalam melaksanakan pekerjaan di lapangan, sedangkan anggaran cukup besar kurang lebih 74 juta rupiah. Tidak adanya perubahan yang signifikan dalam pemeliharaan serta penambahan aksesoris lampu traffic light di Kota Tebing Tinggi ini. Diduga ada pembiaran dari pihak Dinas Perhubungan Kota Tebing Tinggi pasalnya. Terpantau di lapangan tidak adanya mekanikal dari pihak rekanan. Setelah dicek ke alamat rekanan, ternyata kantor CV Bunga Tanjung tidak ada di alamat tersebut. Dan ini patut diduga bahwasannya rekanan ini hanya mengatasnamakan saja, tetapi yang bekerja di lapangan diduga oknum pekerja dari dinas itu sendiri. Pantauan awak media pada Senin tanggal 27 Februari 2023 dari pernyataan salah seorang oknum yang kerja di Dinas Perhubungan mengatakan bahwasannya salah satu kabid di dinas tersebut masih menset peralatan di kantor, dan benar saja. Di lapangan terpantau salah satu kabid berinisial RW memantau box peralatan traffic light. Maka dengan adanya kejadian tersebut banyak terjadi kejanggalan dari mulai tender hingga pelaksanaan, dari mulai kantor CV yang tidak jelas serta peralatan yang memadai dalam hal pekerjaan yang dimaksud ini. Menurut keterangan salah seorang lurah, CV diduga milik salah satu oknum kabid di dinas tersebut yang merangkap sebagai rekanan. Selanjutnya para APH kepolisian dan kejaksaan untuk dapat merespon berita dan informasi ini, sebab ini sudah bertentangan dengan aturan yang berlaku. Untuk itu masyarakat serta lembaga swadaya masyarakat akan selalu memantau kinerja dari dinas tersebut. Pola-pola yang seperti ini harus tetap dipantau dan diawasi oleh seluruh lapisan masyarakat, sehingga kedepannya seberapun uang negara yang bersumber dari rakyat akan betul-betul dapat dirasakan manfaatnya sebenarnya untuk masyarakat luas. Parawi sebagai apa? Sebagai kasih apa pak? Perangkat prasarana. Oh gitu. Iya, jadi bagian pemeliharaannya pak? Iya, bagian pemeliharaan. Iya. Oh gitu. Bukan CP-nya. Jadi kalau menurut bapak memang nggak ada memang nama CP. Saya tahu itu. Saya kan sampai sekarang kan kalau kami kan nggak sampai apa. Nggak ada ketika pelaku CP di situ. Iya kan? Jalan lingkungan 2 itu kan? Sudah saya cek usaha semalam. Tanya kabling. Kabling itu kalau kabling baru dia nggak tahu juga. Nggak ada juga kan? Memang dicek memang nggak ada pak. Ada dua orang semalam memang. Kami suruh kalau dia nanya mana jalan lingkungan 2. Ya dari sini ke sana. Tapi nggak ada pelaku CP pun tak ada nama. CP Bunga Tanjung. Iya kan? Dia sama staf kuliah di berhubungan semalam siapa yang beri. Iya. Memang nggak ada. Memang sesuai nggak ada. Cuma kalau dia apa pak, memang di. Ada. Cuma kadang-kadang orang itu kan gitulah kak. Pak pakai nama CP aja. Tapi pekerjaannya kan tidak kan orang itu apa kasih pinya kan gitu sih. Minta tanggapan saya maksudnya. Ya. Mengenai Dinas Perhubungan yang melakukan perbaikan sendiri terhadap lampu merah selama ini, memang sebenarnya tidak apa-apa selama mereka bisa mengerjakannya. Tapi pada saat pengadaan barang dan jasa itu wajib disediakan oleh CP
sebagai pemenang tender. Meskipun selama ini sering kita lihat pihak di sumum mengerjakan itu sendiri, tapi kita juga belum tahu regulasi mereka itu bagaimana dan yang dikerjakan mereka itu apa. Apakah mereka hanya mengganti barang atau memang mereka menyediakan barang? Kalau mereka yang menyediakan barang itu tidak boleh. Dan selama ini juga pihak Dishub selalu tertutup dalam pengadaan barang dan jasa yang memang seharusnya itu harus terbuka sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 tentang Keterbukaan Informasi Publik, kemudian Perpres Nomor 80 tahun 2003 tentang pengadaan barang dan jasa. Selama ini kita selaku masyarakat tidak pernah tahu berapa anggaran diperuntukkan untuk biaya pemeliharaan lampu merah tersebut. Dan hal ini tentunya menjadi tanda tanya. Ada apa? Karena ini menjadi rentan. Menjadi rentan dalam artian korupsi bisa saja terjadi di situ. Dalam hal ini harusnya pihak di sub terbuka. Selama ini kan seharusnya. Reporter Joni Sikumbang mengabarkan.